lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. PKTV Grecek Beneh. Perpecahan akibat perbedaan pilihan dan berbagai hal lainnya rawan terjadi terutama menjelang masa-masa pemilihan umum serentak tahun 2024 mendatang. Menyambut hal tersebut, persiapan terus dilakukan agar pemilu berlangsung damai tanpa ada kendala apapun dalam pelaksanaannya. Dalam hal ini, Polda Kaltim menggelar Tactical Floor Game atau TFG yang digelar di Gedung Plenary Convention Hall Kota Samarinda. TFG sendiri adalah pemaparan untuk mensimulasikan berbagai ragam skenario buruk yang dapat terjadi pada pemilu mendatang, serta penanganannya yang disimulasikan di atas sebuah peta besar. Tujuannya untuk mempermudah memberikan gambaran tentang pergerakan personil saat pelaksanaan kegiatan. Adapun sasarannya yakni seluruh Polres Sekaltim dengan pemusatan operasi di Samarinda sebagai pusat pemerintahan Provinsi Kaltim. Kegiatan ini sendiri melibatkan 1.700 personil gabungan TNI, Polri, dan stakeholder terkait lainnya dengan mengambil skenario pengamanan kampanye Capres dan Cawapres. Yang jelas pemetaan kerawanan akan kita lakukan terupdate. Saya sangat mungkin apa yang kita mainkan tadi di peta bergulirnya waktu dan situasi yang akan berkembang dan berubah kita sesuaikan dengan itu. Siapa kita? Gitu ya, Mas. Berdasarkan indeks tingkat kerawanan pemilu 2024 yang disampaikan Bawaslu, Provinsi Kaltim sendiri mencapai skor 74,4. Namun hal tersebut hanya dijadikan rujukan sebagai bentuk rencana pengamanan pemilu. Demikian Excel Aldiansa, PKTV Samarinda mewartakan.